Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita di dalam firman Allah tabaraka wa taala di surat Al-Mujadilah. Pada kesempatan ini kita akan melihat firman Allah tabaraka wa taala di ayat ke-8 dan selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna limanuhu 'anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, alam tara, alam a artinya apakah, lam tidak, tara kalian melihat. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat, ilal ladzina nuhu 'anin najwa, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang, alladzina orang-orang, nuhu artinya amar ma'ruf nahi mungkar, berarti nahi mencegah atau melarang, ya, nuhu artinya orang yang dilarang. Alam tara ilal ladzina nuhu, tidakkah kalian atau engkau melihat orang-orang yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah, anin najwa, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa, dari an najwa, berarti kemarin najwa berbisik, ya, najwa artinya berbisik-bisik. Ayat ini, ikhwatal iman, adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, idza marra bihimur rajul min ashabin nabi, apabila orang-orang, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ketika ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lewat, sementara mereka sedang duduk-duduk, yatanajawna bainahum, mereka saling berbisik. Ketika mereka lagi duduk bersama-sama mengumpul, lalu lewat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bisik-bisik antara mereka, hatta yadhunnal mu'min annahum yatanajawna biqatlihi aw bima yakrahu al-mu'min, sampai-sampai orang yang lewat tadi, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbisik. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan sawasangka di dalam diri saudara kita, akan membuat saudara kita merasa bahwasanya dialah objek
yang kita bicarakan sehingga kita berbisik. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, dan ini adalah adab Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, la yatanajathnani dunathalith. Ketika kita bersama, ketika kita bertiga misalnya, yang dua jangan berbisik. Kenapa? Karena ini akan membuat sawasangka di dalam diri orang yang ketiga, dan tentu dia akan merasa bahwasanya dialah yang sedang dibicarakan. Dan ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya adab Islam sangatlah memperhatikan ketika seorang mukmin jangan sampai dia berada di dalam sesuatu yang membuat hatinya tidak enak kepada saudaranya, sehingga dia punya sakwasangka mungkin saya yang dibicarakan. Makanya Islam mengantisipasi jangan sampai muncul rasa seperti ini. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah adab, tuntunan di dalam etika kita bergaul. Kata Nabi SAW, la yatajanathnani dunathalith, janganlah dua orang berbisik ketika di sana ada orang yang ketiga. Karena inilah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, inilah yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ketika itu bersama Nabi SAW. Apabila mereka sedang berkumpul, maka ketika lewat seorang dari sahabat Nabi SAW, seorang mukmin, maka mereka berbisik-bisik. Maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Sehingga seorang muslim yang lewat tadi, dia akan mengira bahwasanya mereka sedang membicarakan sebuah rencana. Mungkin mereka berniat akan membunuh orang yang lewat tadi, atau mungkin dia akan melakukan sesuatu yang orang itu khawatirkan, orang itu takutkan terjadi pada dirinya dari sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk. Maka akan muncul sakwasangka tersebut, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu, yaitu tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang mereka telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jangan sampai mereka berbisik-bisik, agar jangan sampai mereka menimbulkan sakwasangka pada orang yang sedang lewat ketika mereka berbisik. Summa ya'uduna lima nuhu anhu. Jelas-jelas Allah telah melarang mereka, dan mereka summa artinya kemudian. Kemudian ya'uduna, mereka mengulangi kembali. Ya'ud, ya, ya'udu itu artinya mereka mengulangi. Makanya ada istilah di dalam agama kita yang disebut dengan Id. Kenapa Id? Baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, kenapa dinamakan Id? Karena dia kembali. Ya. Setiap tahunnya dia akan kembali. Ini yang dinamakan dengan Id, karena dia akan datang pada waktunya, dan itu terus akan datang pergi seperti itu terus. Maka ini yang dinamakan, setelah Id itu pergi, maka dia kelak akan kembali datang. Maka inilah sehingga dinamakan dengan Id. Kata-kata ya'uduna, di mana mereka mengulanginya kembali. Apa yang mereka ulangi tersebut? Summa ya'uduna lima nuhu anhu, kemudian mereka mengulangi kembali apa yang telah dilarang kepada mereka. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ketika mereka berbisik, memang seorang muslim hanya akan merasa, akan menimbulkan sakwasangka atau prasangka di dalam dirinya tentang apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang berbisik tersebut. Makanya muncul sakwasangka, mungkin orang ini akan membunuh saya, mungkin orang ini akan melakukan sesuatu, orang-orang ini akan melakukan sesuatu yang membahayakan saya. Maka ini adalah sakwasangka. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatanajawna bil ithmi. Allah tahu, kendatipun orang yang lewat ketika mereka berbisik tersebut tidak mendengar ucapannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Makanya ayat ini datang
di dalam surat Al-Mujadilah setelah ayat sebelumnya. Setelah ayat sebelumnya, ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di antara langit dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan. Maka penggalan ayat yang mengatakan wa yatanajawna bil ismi wal udwan, kembali kepada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kendatipun orang yang lewat ketika mereka berbisik tidak mendengar apa bisikan mereka, ketika orang itu hanya memiliki rasa sakwa sangka di dalam dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jangankan bisikan mereka, apapun yang ada di langit dan di bumi ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Makanya dikatakan oleh Allah, dibukakan oleh Allah. Ini yang mereka katakan. Apa yang mereka bisikkan? Mereka mengatakan wayatanajauna, mereka berbisik-bisik. Apa yang mereka bisikkan itu bil ismi. Mereka berbisik-bisik dan mereka membicarakan dalam bisik-bisik mereka tersebut al ism. Al ism itu artinya dosa. Ya. Al-ithm itu artinya dosa. Yang mereka bisikkan itu adalah sesuatu di mana hal itu adalah sebuah dosa. Yang kedua, wal-udwan. Wa dan al-udwan artinya permusuhan. Apapun bentuk dari permusuhan, ya, entah mencelakakan seseorang, entah apapun yang mereka bisikkan itu tidak lepas daripada itu. Dan yang ketiga dikatakan oleh Allah, wa ma'siyatir rasul. Yang mereka bisik-bisikkan itu adalah maksiatir rasul, kemaksiatan, penentangan kepada rasul. Maka antara itulah lingkaran pembicaraan mereka ketika mereka berbisik-bisik itu. Imma bisa jadi yang mereka bicarakan itu adalah dosa, yang kedua permusuhan, yang ketiga adalah kemaksiatan kepada rasul, penentangan terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Ya, lalu kemudian Allah subhanahu wa taala mengatakan wa idza ja'uka, wa apa artinya, dan idza, bila, apabila, jika, ja'uka, ja'u, ja'u itu artinya mereka datang. Datang ke mana? Ka, kepadamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa idza ja'uka, dan apabila mereka datang kepadamu, hayyauka, hayyauka dari kata-kata tahiyyah. Tahiyyah, mengucapkan kata-kata sambutan, kata-kata ucapan selamat, tahiyyah, ya, assalamualaikum, maka itu adalah bentuk daripada kata-kata tahiyyah, ya. Maka dikatakan wa idza ja'uka, apabila mereka datang kepadamu, hayyauka, maka mereka mengucapkan tahiyyah, ucapan penyambutan, ucapan ketika seseorang bertemu. Dan itu mereka ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima lam yuhayyika bihillah. Mereka mengucapkan tahiyyah tersebut, ya, sama dengan ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang baru datang atau orang yang bertemu dengan kita. Agama kita mengajarkan agar kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, mereka ini ketika bertemu, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, datang kepada Nabi, mereka mengucapkan tahiyyah. Tapi bukan tahiyyah yang seperti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tahiyyah. Mereka tidak mengatakan itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seseorang, lalu dia mengatakan kepada Nabi, assalamualaikum, assalamualaikum. Assam atau sum itu artinya kecelakaan atau kematian.
Dia mengatakan assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum. Dalam hadis yang sahih disebutkan seseorang mengucapkan tahiyah kepada Nabi, assalamualaikum. Kecelakaan atas dirimu. Ya, cuman dengan intonasi, dengan bentuk seperti seolah-olah dia mengucapkan assalamualaikum. Sehingga terkesan dia mengucapkan itu seperti dia mengucapkan assalamualaikum. Lalu dia mengatakan assalamualaikum. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan Nabi mengatakan wa alaikum. Ya, artinya wa alaikum. Lalu wa alaikum itu artinya seperti itu juga untukmu. Ya. Jadi kalau seseorang mengucapkan salam assalamualaikum, lalu kita mengatakan wa alaikumussalam. Keselamatan atasmu. Semoga Allah memberikan keselamatan atasmu. Lalu kita doakan, kita balik. Kita balik menjawab dengan kita mengatakan semoga keselamatan itu juga tercurah kepadamu. Nah, sekarang orang ini dia ganti. Dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bahkan Bani Israel dahulu telah melakukan penyelewengan kata-kata seperti ini, permainan kata-kata seperti ini. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam kehidupan dan kisah Bani Israel. Setelah Allah selamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa dan mereka melihat bagaimana Fir'aun yang selama ini menindas mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mereka lihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang selama ini telah menyakiti mereka, menyiksa mereka, bahkan dikatakan oleh Allah dalam ayat tersebut bahwasanya Fir'aun membunuh laki-laki mereka dan membiarkan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Wa yastahiyuna nisa'akum, dibunuh laki-laki dan perempuan dibiarkan. Ini artinya apa? Ketika laki-laki telah dibunuh dan banyak perempuan yang mereka tawan, maka ini adalah kehinaan bagi Bani Israel. Dan ini yang dirasakan oleh Bani Israel selama kekuasaan Fir'aun. Nah, ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum tanzurun, dan Allah mengatakan dan kalian menyaksikan. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, kalian menyaksikan. Lalu selamatlah mereka. Nah, apakah ketika Allah selamatkan mereka dan Allah tenggelamkan musuh besar mereka yaitu Fir'aun, dan mereka melihat, ya, dan mereka melihat, dan ini adalah akbarun ni'mah. Ini adalah nikmat yang besar yang mereka rasakan. Binasanya musuh, kita memiliki musuh misalnya, binasanya musuh ini adalah sebuah kebaikan. Tapi lebih baik lagi ketika kesengsaraan, kebinasaan musuh itu terlihat oleh kita. Bagaimana nampak, masih nampak oleh kita, dia mengalami akibat dari keburukan yang dia lakukan tersebut. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya ini Allah mengatakan wa antum tanzurun, mereka melihat bagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah, wa hadza akbarun ni'mah, dan ini adalah nikmat yang lebih besar lagi yang dirasakan oleh Bani Israel tersebut. Singkat cerita, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Untuk masuk ke Baitul Maqdis. Lalu mereka tidak mau. Mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di Baitul Maqdis itu ada kaum yang mereka itu adalah orang-orang kaum-kaum yang kasar, kaum-kaum yang bengis. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala diajak oleh Nabi Musa, kalau begitu mari kita berperang. Mari kita lawan mereka sehingga kalau mereka kalah baru kita masuk ke Baitul Maqdis. Apa kata mereka? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbmu berperang. Kami tunggu di sini. Berbeda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengajak para sahabat untuk berperang. Ketika Nabi mengajak, menghimbau para sahabat, ayo kita berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para sahabat? Ya Muhammad. Ya, dan ini awal sebelum terjadinya perang Badar. Nabi bersedih, Nabi agak berat untuk mengajak, takutnya kaum muslimin mereka merasa berat untuk berperang. Lalu Nabi agak sedikit murung ketika beliau ingin mengutarakan ajakannya kepada para sahabat untuk berperang. Apa jawab para sahabat? Wahai Muhammad. Ya, wahai Muhammad, kata mereka, ya Rasulullah, jangan engkau bersedih. Kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa. Kaum Musa mengatakan kepada Nabi mereka, yaitu Musa,
Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbmu berperang, kami tunggu di sini. Tapi kami akan mengatakan, ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma lamuqatilun. Kami akan mengatakan, ya Nabi, pergilah engkau dan Rabbmu berperang, kami akan ikut serta bersamamu. Nah, inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Israel tidak seperti itu. Sampai akhirnya Allah pun murka dan Allah pun kemudian membuat mereka yatihuna fil ardi 40 sanah. Mereka tidak jelas tujuan mereka selama 40 tahun. Mereka tidak jelas arah tujuannya, yatihun, tidak ubahnya seperti seorang yang lagi sesat di jalannya. Sehingga itu mereka alami selama 40 tahun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, masuklah ke negeri tersebut. Masuklah ke negeri tersebut. Ya, tapi ada syaratnya. Masuk mereka sambil dalam keadaan sujud. Ya, wadkhulu al-baba sujjada. Masuklah lewat pintu Baitul Maqdis tadi sambil dalam posisi sujud, seperti seorang yang sedang sujud, ya, seolah-olah mereka merangkak masuk ke Baitul Maqdis tersebut. Dan seraya mereka mengatakan hittah. Hittah itu artinya gugurkan. Hatta yuhittu dalam bahasa Arab itu artinya gugurkan. Maksud daripada kata hittah tersebut adalah mereka minta kepada Allah agar Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Ampunkanlah ya Allah, itu maksudnya. Nah, disuruh mereka masuk dalam sambil bersujud, merangkak masuk ke Baitul Maqdis sambil mengatakan hittah, hittah. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, apa kata Allah, naghfir lakum khatayakum. Ketika mereka masuk Baitul Maqdis, Allah ampunkan kesalahan mereka tersebut. Begitu kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, apa balasan mereka? Tidakkah mereka mengingat bagaimana mereka selama ini seperti orang yang tidak jelas tujuannya selama 40 tahun berputar-putar tidak jelas tujuannya, yatihuna fil ardi 40 sana. Apakah mereka segampang itu untuk melupakan kejadian yang telah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka? Sebegitu cepatkah mereka lupa dengan penderitaan yang mereka terima dari tekanan dan siksaan Fir'aun dan bala tentaranya? Tapi dasar Bani Israel, apa yang mereka lakukan? Akhirnya Bani Israel tersebut, ini dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ceritakan, mereka masuk ke Baitul Maqdis tadi, tapi bukan dengan bersujud, merangkak mereka sujud, dengan arti kata mereka merangkak berjalan ke depan sambil seraya bersujud. Ini tidak, yang mereka kedepankan adalah duburnya, atrek dia. Seperti merangkak juga, seperti sujud juga, tapi bukan kepalanya dulu, bokongnya dulu, mundur, atrek. Nah, kata-kata hittah yang Allah suruh mereka mengatakan hittah, mereka plesetkan. Nah, ini dia dasar tadi, hubungan tadi dengan apa yang ada dalam ayat di hadapan kita ini. Mereka plesetkan kata-kata hittah itu, mereka plesetkan dengan kata-kata hintah. Mereka tambah nun di antaranya. Dia hittah. Ya, ha to ta marbutah, hittah. Mereka tambah nun. Hintah. Yang artinya hintah itu artinya gandum. Gandum, gandum, gandum. Perut yang teringat oleh mereka. Makanya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ahli tafsir mengatakan, itulah perilaku orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah suruh dia sesuatu yang ringan. Kalau kita lihat, kalau kita ukur berapa energi kalori yang kita butuhkan untuk melakukan sambil merangkak tersebut, maju dengan mundur. Lebih sulit mundur, tapi itu yang mereka lebih pilih. Mana yang lebih sulit, menyebutkan hittah dari hintah. Berapa, kalau kita ada alat pengukur berapa energi yang kita keluarkan, maka tentu kalau hittah itu hanya 3 huruf. Sekarang mereka tambah menjadi 4 huruf. Ibaratnya kalau 1 huruf saja kita mengeluarkan 1 energi, artinya seharusnya mereka mengeluarkan 3 energi, seharusnya mereka mengeluarkan 3 energi, di sini mereka terpaksa mengeluarkan 4 energi. Coba lihat. Tapi ini adalah sunnatullah.
terhadap orang-orang yang bermain-main dengan lafaz-lafaz, kata-kata yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik, tapi mereka plesetkan. Apakah itu bentuk penentangan? Apakah itu bentuk main-main, berolok-olok? Maka ini adalah sesuatu yang sudah tercatat di dalam sejarah dilakukan oleh umat manusia. Coba lihat bagaimana mereka membuat sebuah pengaburan. Mereka mengatakan assalamu alaikum. Terdengar seolah-olah terdengar assalamu alaikum. Dijawab oleh Nabi, wa alaikum. Lalu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, dia tidak mengucapkan salam karena terdengar oleh Aisyah seolah-olah mungkin Aisyah mengatakan seolah-olah Nabi ini mungkin mendengar orang ini lurus. Orang ini mengatakan assalamu alaikum. Kok Nabi menjawabnya? Kata Nabi, kan saya jawab wa alaikum. Untukmu seperti itu juga gitu. Kecuali kalau Nabi menjawabnya wa alaikumussalam. Itu baru mungkin Nabi terdengar oleh Nabi bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Nah, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Aisyah, lalu Nabi mengatakan, "Ya, saya balikkan ke dia." Nah, dari hadis ini para ulama menyebutkan dan berdalil. Inilah jawaban ketika ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Ketika mereka mengucapkan salam misalnya, mereka mengucap, lurus saja, tidak mereka plesetkan misalnya. Apalagi sekarang assalamualaikum sudah menjadi bahasa nasional. Lalu mereka mengucap assalamualaikum. Ya, apalagi nampak kita assalamualaikum Pak Ji. Ya. Bagaimana kita menjawabnya? Kalaupun mereka lurus-lurus mengatakan gitu, hadis ini dikatakan oleh para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjawab salam atau apapun yang disebutkan oleh orang kafir tersebut. Maka jawabannya adalah wa'alaikum. Begitu caranya. Apakah dia mengatakan assalamualaikum? Maka jawab dengan wa'alaikum. Apakah dia mengatakan assalamualaikum? Apakah dia pelesetkan atau seperti apa? Tidak perlu kita klarifikasi. Apa tadi? Ulangi lagi. Assalam atau assam? Tidak perlu. Cukup kita wa'alaikum. Mau dia assalamualaikum, mau assalamualaikum, atau ucapan salam yang salah dia ucapkan. Assalamualaikum. Mana ada bahasa Arab? Baik. Jadi kita menjawabnya dengan wa'alaikum. Sebagian ulama berdalil dari hadis tersebut. Kembali kita ke ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah mengatakan wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim. Sebentar. Sebelum kita melangkah, adapun tentang salam, dan ini adalah tahiyyah. Tahiyyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyah Islam, ucapan ketika kita bertemu yang diajarkan di dalam agama kita. Maka dalam ucapan salam yang ingin kita lihat sekarang adalah di mana Allah mengatakan mereka mengucapkan salam kepadamu bukan dengan salam yang diajarkan oleh Allah. Yang ingin kita lihat apa salam yang diajarkan oleh Allah? Salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan assalamu alaikum. Boleh juga dengan assalamu alaikum warahmatullah. Boleh juga dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua adalah bentuk salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan salam ini adalah termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Di dalam hadis yang sahih, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, haqqul muslimi 'alal muslimi sit. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam. Maka mengucapkan salam adalah hak saudara kita.
Jumhur para ulama mengatakan mengucapkan salam ini hukumnya mustahab, hukumnya sunnat. Ya, hak saudara kita yang sunnat kita berikan hak tersebut. Maka sebagian para ulama, bahkan jumhur mayoritas para ulama mengatakan mengucapkan salam hukumnya sunnat. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Ini pendapat jumhur para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengatakan karena ini adalah hak, artinya wajib bagi kita memberikan hak saudara kita. Maka sebagian para ulama mengatakan mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi jumhur para ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya mustahab atau hukumnya sunnat. Namun menjawab salam ini hukumnya wajib. Namun kewajiban menjawab salam itu adalah kewajiban kifai. Kewajiban kifai, atau dalam ungkapan yang lebih familiar bagi kita, fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada yang menjalankan, lepas kewajiban yang lain, gugur kewajiban yang lain. Makanya sebuah kesalahan kalau dianggap sebuah kewajiban. Sebagian ustaz ketika akan ceramah, assalamualaikum warahmatullahi, lalu yang jawab tidak, enggak ramai. Hah? Lalu dia ulangi lagi, assalamualaikum. Nah, sampai semua seolah-olah semua wajib menjawab salam. Ini Ustaz Bahlul. Kenapa? Karena menjawab salam itu memang wajib. Para ulama mengatakan wajib menjawab salam. Tapi kewajibannya adalah kewajiban kifai. Tapi rata-rata, ya, para da'i, para ustad ketika membuat itu hanya untuk menarik perhatian audiens. Ya, tapi kalau dia sempat menganggap itu karena wajib semua menjawab salam, ini berarti dia tidak mengerti tentang hukum menjawab salam itu. Karena menjawab salam itu hukumnya fardu kifai. Baik. Kemudian masih dalam menjawab atau mengucapkan salam, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengajarkan di dalam Al-Quran. Dan ini yang ingin kita lihat, di mana dikatakan ada ucapan salam yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, apabila seseorang mengucapkan tahiyyah, mengucapkan salam, maka jawablah salam itu dengan sesuatu yang lebih baik dari yang dia ucapkan. Apa maksudnya? Kalau seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka jawablah dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari assalamualaikum? Assalamualaikum warahmatullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hukum asalnya, kalau seseorang mengucapkan salam kepada kita, jawablah dengan yang lebih. Awrudduha, atau minimal kata Allah, balas seperti itu pula. Kalau dia hanya assalamualaikum, waalaikumsalam, itu minimal. Tapi hukum asalnya yang lebih baik seperti apa? Jawab dengan yang lebih baik dari salam yang diucapkan. Ini ada dalam salam yang diajarkan di dalam agama kita. Lalu kemudian dalam tentang mengucapkan salam yang ada di hadis Nabi tadi, hakul muslim alal muslimi sit, hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Salah satunya kata Nabi SAW, apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya, ucapkan salam. Nah, hadis ini berlaku pada setiap mukmin, apakah laki-laki ataupun perempuan. Bukan hanya ketika laki-laki bertemu kepada laki-laki mengucapkan salam, sehingga terlarang ketika laki-laki bertemu dengan perempuan lalu dia mengucap salam. Tidak. Karena ada hadis Nabi SAW dikatakan ketika Nabi SAW sedang duduk, lalu tiba-tiba lewat sahabiyah, lewat para sahabat-sahabat wanita, lalu mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Jadi sebuah kesalahan yang juga terjadi pada sebagian ikhwan kita, ya, padahal dia tahu tentang keutamaan salam ini, ya, ketika dia bertemu berpas-pasan lewat di jalan dan ada akhwat lewat, ya sudah, yang ikhwan diam plengak ke kiri, yang akhwat plengak ke kiri dia, ya, lah salam,
ya, tidak ada salah. Maka ini adalah suatu hal yang salah, keliru dalam memahami hadis tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Laki-laki dan perempuan, siapapun seorang mukmin ketika kita bertemu. Yang kedua, kesalahan juga, yang kedua, kesalahan juga di dalam salam. Hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang apa yang terjadi pada akhir zaman. Kata Nabi SAW berkaitan dengan salam ini, Nabi mengatakan 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, lebih 14 abad yang lalu, Nabi sudah mengatakan, kata Nabi, di akhir zaman, dan ini tanda-tanda hari kiamat, orang-orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Dan ini sudah terjadi di masyarakat kita. Survei membuktikan. Kalau tidak percaya, coba lakukan survei. Ketika kita jalan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, saya biasa dengan anak-anak, misalnya ketemu, lalu ketemu, lihat orang, ya kita tahu ya, setelannya dia ada jenggot, kemudian dia berpeci pakai koko, ini pasti saudara kita muslim. Coba kita ucapkan salam, assalamualaikum, pasti anak-anak nanya, siapa pak? Emang kita harus tahu siapanya baru kita ucapkan salam? Karena inilah kebiasaan kita, karena sudah berada di akhir zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan ini tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Karena di kepala kita mengucapkan salam itu hanya kepada orang yang kita kenal. Kalau tidak kenal, kita tidak salam. Makanya adab di dalam salam itu adalah mengucapkan salam liman arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Itu adab yang sebenarnya. Nah, di akhir zaman akan terjadi seperti di zaman kita, karena sudah kebiasaannya kita tidak akan mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak kenal. Nah, ada seorang ustaz, dulu tetangga saya, ada seorang ustaz, ya, Masya Allah, dia orang yang kita melihatnya orang yang mencintai sunnah Nabi SAW, ya, dan dia berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi. Dia mengajar, ya, MDA gitu di sebuah masjid, kemana-mana dulunya awalnya dia bersepeda gitu, jalan dan sepeda dari rumahnya ke masjid tempat dia mengajar MDA itu, setiap orang ketemu dia, dia ucap assalamualaikum, saya orang ketemu assalamualaikum, saya. Sampai akhirnya orang-orang menamakannya ustaz. Ustaz mana ustaz assalamualaikum? Allahu Akbar. Begitu gharib, begitu aneh sunnah itu dipandang. Ya, padahal kalau kita lihat subhanallah, keinginan beliau dalam mengamalkan sunnah itu. Ya, kadang-kadang lewat, ya, kebetulan beliau mengajar dekat di tepi jalan pada batalion. Ya, sore batalion tentara lagi berbaris, dia lewat, assalamualaikum gitu, kepada tentara yang sedang berbaris. Ya, akhirnya lekat nama itu. Dekat mana tinggal, dekat rumah ustaz? Ustaz mana ustaz assalamualaikum? Allahu Akbar. Nah, padahal ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah tahiyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir dalam masalah salam, yang ingin kita bahas adalah salam ketika kita selesai dari salat. Dan salat adalah penutup, salam adalah penutup dari salat. Karena salat definisinya adalah diakhiri dengan salam. Yang wajib dan menjadi rukun dari salat adalah salam yang pertama. Adalah salam yang pertama. Kendatipun Nabi mengajarkan ada salam ke kanan dan ada salam ke kiri. Dua kali salam. Ini berlaku dalam salat yang kita lakukan. Yang kita lakukan apakah salat wajib atau salat sunnat. Apakah salat wajib ataupun salat sunnat. Sedangkan dalam salat jenazah, dalam salat jenazah ada dua hadis. Ada hadis yang mengatakan Nabi melakukan dengan satu salam, dan ada hadis yang mengatakan Nabi melakukan dengan dua salam. Maka dalam salat jenazah, salam di salat jenazah itu boleh dilakukan satu kali, ya, assalamualaikum warahmatullahi, dah cukup. Dan boleh dua kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Maka salam dalam solat jenazah boleh sekali dan boleh dua kali. Adapun dalam solat yang kita lakukan, solat wajibkah atau solat sunnat, Nabi SAW mengajarkan untuk melakukan salam itu dua kali. Ya, akan tetapi tetap yang wajib itu satu kali.
Tetap yang wajib itu satu kali. Tapi dalam tata caranya Nabi ajarkan, dan tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi hanya salam satu kali. Tapi para ulama menjelaskan yang wajib yang pertama. Baik, ikhwatal iman, dalam salam, mengucapkan salam ketika kita salat, di situ seorang ulama membahas khusus masalah salam saja. Salam saja, belum dari takbirnya, hanya salam saja di salat itu, dia membahas itu dalam sebuah kitab yang tebal. Hanya dalam membahas masalah apa? Salam. Ya, panjang. Kalau dibuka kitab itu hampir setebal kitab tafsir ini. Membahas tentang salam itu, dalil-dalilnya, bagaimana semua penjelasan ulama tentang masalah itu. Baik, buku yang tebal tadi saya ringkas. Apa inti dari buku itu? Saya ringkas dengan sebuah rumusan supaya kita tidak lupa. Ya, rumusnya adalah, ya, ini untuk salam dalam sholat antara yang kanan dengan yang kiri. Ya, saya berikan rumusnya. Rumusnya kanan sama dengan kiri. Kanan sama dengan kiri. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, sama kanan kiri. Atau kanan lebih dari kiri. Kanan lebih, ya gini ya, lebih ya. Lebih, saya masih ingat belajar matematika, kalau gini tinggal tulis gini, B besar kan gitu. Kalau gini tulis garis kecil K dia. Jadi ya, jadi rumusnya kanan sama dengan kiri, kanan lebih besar dari kiri. Itu rumus dalam salam di dalam sholat. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Sama. Nah, beda. Kalau sama tadi, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini rumus pertama. Rumus kedua, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Lebih kanan lebih dari kiri. Kanan lebih dari kiri. Nah, tidak ada rumus yang mengatakan kiri lebih dari kanan, tidak. Dan ini yang kebanyakan terjadi pada imam-imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan untuk menjawab salam di dalam salat tersebut. Hah? Ya, kenapa? Kenapa? Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan ketika dia mendengar salam. Ya, tidak itu dia, mungkin dia lagi ngawur, lagi error. Lagi hang dia. Baik. Ikhwatul iman, ini dia tuntunan di dalam masalah salam tersebut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tahiyah tersebut. Dan mereka mempermainkan itu, dan mereka mengucapkan salam ketika mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan ucapan yang sebagaimana mestinya yang diajarkan di dalam agama kita, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kenapa hal itu mereka mengatakan demikian? Kenapa mereka berbuat demikian? Mereka mengatakan wa yaquluna fi anfusihim, di dalam diri mereka. Artinya mereka mengira bahwasanya laula yu'adzibunallahu bima naqul. Allah tidak akan memberikan tanggung jawab kepada kita pada apa yang kita ucapkan. Ya kan cuma ngomong aja kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Allah mengatakan mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Dan mereka mengira itu hanyalah sebuah omongan, itu hanyalah sebuah sendagurau, itu hanyalah sesuatu yang kelak akan lepas begitu saja dari kita. Artinya tidak ada tanggung jawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir.
dari anggapan mereka tersebut dan perbuatan mereka ini, apa kata Allah? Cukuplah bagi mereka jahannam sebagai tempat kembali mereka. Wa fabi'sal masir. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Itu waktu umat Nabi Musa apakah bersama mereka? Ya. Terus yang kedua, pada saat mereka dikutuk menjadi kera dan babi itu karena menangkap ikan itu apakah sudah di Palestina sekarang ini apa di daerah? Ya. Ketika mereka yatihuna fil ard, Nabi Musa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke suatu tempat. Jadi Nabi Musa tidak ikut bersama mereka berputar-putar sesat seperti itu, tidak. Tapi orang-orang yang ingkar tersebut, karena ada orang-orang yang juga bersama Nabi Musa, ditinggal oleh Nabi Musa, diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian ketika dikatakan orang-orang Bani Israel yang dikutuk menjadi kera dan babi, apakah itu di Baitul Maqdis? Ya, atau di masa mereka ketika mereka sebelum mereka ada di Baitul Maqdis tersebut, ya, wallahu ta'ala alam, sepertinya tidak ada penjelasan kapan itu terjadi, ya, kapan itu terjadi, karena perjalanan hidup mereka ini panjang, perjalanan hidup mereka ini panjang, ya, apakah itu generasi yang diselamatkan oleh Allah atau mungkin generasinya sudah berganti gitu. Termasuk ya orang yang usianya termasuk panjang, ya, kalau kita lihat perjalanan Nabi Musa ini ketika dia diasuh oleh Fir'aun, lalu terjadilah dia memukul, lalu kemudian dia lari bertemu dengan anak Nabi Syu'aib, kemudian dia menikah dengan anak Nabi Syu'aib dan tinggal bersama Nabi Syu'aib selama 10 tahun, lalu datang lagi ke Mesir, kembali lagi. Di perjalanan itulah Allah angkat dia menjadi nabi ketika dia berada di sebuah lembah, ya, panjang perjalanannya, ya, termasuk usia dari nabi yang berusia panjang. Yang pasti umat terdahulu usianya jauh lebih panjang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu kadang enggak dengar jawab balasnya bertambah. Wa maghfirati. Itu ada dalilnya. Ah, itu yang saya enggak tahu saya. Ada enggak dalilnya itu? Bisa jadi dalilnya kembali kepada dalil umum tadi. Dalilnya dalil umum tadi. Kenapa? Karena hukum asalnya. Makanya kita mengatakan hukum asal menjawab itu lebih dari, nah, sekarang yang dia ucapkan sudah mentok nih. Gitu. Dia berdalil dengan dalil tadi. Lalu kemudian dia tambah dengan doa yang lain misalnya. Ya, dengan doa yang lain. Maka jika kita kembali ke dalil umum tadi, insyaallah taala tidak mengapa. Ya, seperti misalnya sebagian masyayikh kalau kita mengucapkan salam lengkap begitu, dia panjang doanya ke kita. Wa katsarallahu amsalakum wa zau, ya, macam-macam dia. Dalam apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu, memberimu kesehatan. Nah, kalau kita bujangan didoakan ya supaya engkau cepat menikah, macam-macam. Nah, ini mungkin ini kembali ke dalil umum tadi. Selama dia tidak pastikan lafaznya, selama dia tidak pastikan harus lafaz ini, ya, kembali ke dalil umum tadi jawabannya lebih dari yang diucapkan, insyaallah taala itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Maaf atas segala kekhilafan, habis. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.